Portal berita antarabangsa scmp.com pernah melaporkan tentang perhijrahan beramai-ramai orang China ke Malaysia menerusi artikel bertajuk Why Are Chinese Moving to Malaysia by the Thousand. Dilaporkan perhijrahan ini didorong oleh skim Malaysia Rumahku Kedua MM2H apabila beribu-ribu warga China bakal diberi hak kerakyatan untuk tinggal di Malaysia. Jadi, bagaimana perkara ini akan menyisihkan orang Melayu di bumi Melayu sendiri? Menurut satu kenyataan yang disiarkan dalam Facebook Putra, orang-orang China yang datang beramai-ramai ke Malaysia itu bukanlah buruh atau golongan miskin, tetapi mereka adalah kaya raya dan rata-rata profesional. Katanya mereka ini akan tinggal di bandar-bandar besar seperti Kuala Lumpur dan tidak perlu berasimilasi dengan orang Melayu kerana populasi China sememangnya sudah majoriti di kawasan bandar. Orang-orang China didakwa akan bergabung untuk menguasai ekonomi dengan tambahan kekayaan baharu yang dibawa pendatang baharu dari negara China itu. Justru Putra mendesak orang-orang Melayu yang ketika ini masih belum bangun tidur supaya bangkit segera kerana China kini bukan lagi seperti China yang dahulu. Katanya revolusi industri China telah meningkatkan taraf ekonomi rakyat mereka, melahirkan 800 juta golongan kelas pertengahan dan ramai dalam kalangan mereka sedang mencari kehidupan baharu di luar negara. Menurut kenyataan itu lagi, orang-orang China ini berasakan apabila mereka menguasai ekonomi dan populasi di bandar-bandar besar nanti, secara automatik mereka akan mengawal ekonomi serta pengaruh politik Malaysia. Dari segi sosioekonomi pula, mereka ini hanya preferred Chinese dan membuka peluang pekerjaan sesama mereka. Peluang orang Melayu yang berhijrah ke bandar untuk mencari kerja sangat tipis dan jika ada kerja sekalipun, hanya jawatan bawahan. Akhirnya, ini akan menyebabkan Melayu terus bergelut dengan kemiskinan di kampung dan hanya mampu melihat orang-orang China baharu dan lama ini hidup mewah bergembira di bandar-bandar besar seperti Kuala Lumpur.